Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, buka suara usai pihaknya menyatakan telah membunuh pemimpin Hamas, Yahya Sinwar, Kamis 17 Oktober 2024. Netanyahu menyebut bahwa tewasnya Yahya Sinwar merupakan awal dari akhir perang di Gaza, Palestina. Lalu Netanyahu memberi peringatan kepada pihak yang ingin merusak Israel bakal mendapatkan hal yang sama. Israel sebelumnya mengeklaim bahwa pasukan militernya telah membunuh Yahya Sinwar dalam serangan di Rafah. Ia mengkonfirmasi hal tersebut usai melakukan tes DNA kepada jenazah yang diduga Yahya Sinwar. Jenazah Yahya Sinwar ditemukan di antara reruntuhan bangunan yang hancur usai diserang Israel. Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Hamas terkait berita tewasnya pemimpin perang itu. Yahya Sinwar meninggal dunia selama operasi militer Israel di daerah Gaza Selatan.